tentang penjuru pertama untuk PSPS Riau yang juga sudah jadi perebutan dari posisi di tengah kotak penalti untuk pemain pembatan terjadi pelanggaran di dalam kata yang menampilkan peraturan sepak bola yang panjang juga lama kepada Timo Simanjuntak. Ini saja pada Ramdhani, Novi Setiawan kembali kepada Ramdhani, Lestalu kocek ke kiri, Simic bertabrak, dia berbenturan kalau sama temannya sendiri, Simic jepret. Shooting kita lihat di sini sebenarnya sudah Ramdhani memberikan passing, Nofri sedikit didorong dan Marco Simic dengan agresif kepercayaan diri memutar badan, kita lihat begitu cantik dan melakukan tendangan dengan kaki. Persib Jakarta ada Silva dan juga ada Simic, kita akan lihat lagi kemampuan kesaktian dan juga tentunya hafalan dari seorang pelatih Ismet Sofyan akan bola dia menuju pada Simic dan kita lihat kembali dengan heading tetap provinsi Riko Simanjuntak. Luar biasa ya peran dari Rico sebagai pemain baru di Persija, sangat sentral memberikan umpan di tiang jauh Nofri. Sudah mencoba pada Nugroho. Nugroho berputar dan memberikan lagi pada Rico Simanjuntak. Mencoba berlari ke dalam antar pertahanan provinsi. Rico Simanjuntak melakukan lapangan menjamret. Bola Persib Junior ya. Ya. Umpan yang sangat baik, akurat diberikan kepada Marco Simic yang jepret. Otaknya kali ini adalah tendangan LDR yang dilakukan oleh Victor Pai dan cukup mengagetkan dan mengejutkan pemirsa. Iya, memang Victor Pai ini melakukan tendangan untuk shooting direct ke gawang dari Rizky Darmawan, tetapi justru mengarah tasap yang bertabrakan. Yang tiga yang terjatuh. Ismail Arabi berhadapan dengan Ismet Sofyan, ancang-ancang Ismet Sofyan untuk mengambil tendangan penalti ini. Satu dua langkah, ia jepret. Usi penalti ini kita tampak tenang, dingin, tanpa ekspresi dalam melakukan eksekusi penalti ini. Karena itu berada di sebelah kanan. Ismet Sofyan pendek saja kepada Sandi Sukur dan dingin yang berikan pada Pepe jepret. Kali ini terlihat bagaimana BP mendapatkan umpan ciri khas mengontrol dengan dada. Ya, kita lihat mengontrol dengan dada kemudian melakukan finishing. Luar biasa memang. Ya, tadi bagaimana saya yakin juga mungkin Ismail Hanafi justru agak salah tingkah karena menendang adalah pemain senior Bung Binder. Karena dari tadi sebenarnya bermain sangat baik, tetapi tadi sepak bola